Baiklah, menerusi kemas kini yang dibuat oleh pelakon Ashraf Muslim di media sosial, umum telah mengetahui beliau telah disahkan positif COVID-19 yang kini sedang menerima rawatan di Hospital Sungai Buloh. Melody sempat menghubungi beliau dan kita doakan moga Ashraf cepat sembuh. Jangan risau, alhamdulillah saya sekarang dah makin baik, makin elok, makin sihat dah, dah boleh senyum dah kan. InsyaAllah lah, kalau ada rezeki mungkin keluar, tak lama lagi. Tapi tak tahu lagi bila sebab saya masih dalam kuarantin lagi, dalam rawatan lagi lah. Antara simptom-simptom seseorang yang positif penyakit COVID-19 ni, mungkin mereka mengalami demam yang teruk, batuk dan kesukaran bernafas. Jadi adakah Ashraf ada mengalami simptom terbabit? Sejak saya balik daripada sekolah, saya tak ada simptom apa-apa sampailah pada hari yang ke-15. Baru start sakit tekak, rasa susah nak nafas, pressure darah makin kedang, sakit dada, menekan dan mencengkam. Doktor kata fasa kritikal, boleh virus itu setengah sedang aktif dalam badan. Yang hanya boleh melawan virus ni dalam badan kita lah sekarang ni, sebab tanpa vaksin, ialah antibody dalam badan kita. So kalau antibody kita kuat lah. Sekarang ni memang makin, rasa makin baik lah. Berkat doa-doa kawan-kawan dan keluarga semua kan. Okay, jadi bagaimana dengan ibadah di bulan Ramadan? Adakah lebih mencabar bila berada di ward ni? Mula sedih lah sebab bila bulan Ramadan saya terpaksa berpuasa menyambut Ramadan sama dengan kawan-kawan di ward dan meninggalkan ahli keluarga. Dan bila kenal diorang duduk kat dalam ni, jumpa dengan jemaah-jemaah tabligh, berjumpa dengan budak-budak siapa tahfiz madrasah yang bersama-sama COVID kat sini. Apa yang saya tengok diorang sembahyang lima waktu berjemaah kan? Lepas tu dah baca Quran bersama-sama, buat tadarus, ada baca hadis setiap hari selepas solat, jemaah tarawih pun bersama-sama buat 23 rakaat termasuk witir kan. So jadi macam aktiviti tu penuh everyday. Yang seronok kan, itu benda yang saya rasa hikmah COVID ni, beribadah dengan Allah SWT dengan tenang sekali kan. Tak payah nak fikir sangat. Kita tahu keluarga saya semua dijaga oleh Allah SWT dengan baik kan. Mereka pun tak ada masalah. So duduklah sini baik-baik. Make sure sakit tu hilang, virus tu hilang. So bolehlah balik ke rumah sebelum raya insyaAllah. Saya harapkan kat luar sana tolong jangan expose sangat di luar kerana once dapat COVID ni amat-amat dah berbahaya sebenarnya. Jangan ambil mudah dengan remeh. Once dapat COVID mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan tak jumpa keluarga, mungkin tak jumpa terus. Berhati-hati, ikut saja apa perintah kerajaan. Pada semua orang tolong doakan, berikanlah orang yang cerdik, pandai, cinta kawan dapat menjumpai vaksin yang boleh mengubati penyakit COVID. InsyaAllah negara kita akan lebih baik masa ini. Kami dari Melody juga menoakan supaya Ashraf cepat sembuh dan dapat menjalani kehidupan seperti biasa lah lepas ni insyaAllah.